بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Ikhwati billah Ma'asar al-hadirin wal-hadirat Rahimani allahu wa iyakum Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sehat, kita masih terjaga iman kita. Insyaallah, nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah pada malam hari ini. Kalaulah bukan dengan sehat, mungkin kita tidak di sini. Ada orang yang mau datang, tapi kurang sehat. Atau kalau seandainya iman yang pudar, sehat-sehat ya tapi -sehat bisa jadinya jual di masjid <laughs> karena ada sesuatu yang membuat dia tidak tidak hadir. Kita alhamdulillah pada malam hari ini sehat dan semangat imannya ada ya mudah-mudahan terjaga selalu insya Allah. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah pada malam hari ini membuat dosa kita terhapus dan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad mudah-mudahan hanya dia yang kita tauladani mudah-mudahan hanya dia yang benar-benar kita contoh dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan baik aktivitas yang sifatnya duniawi apalagi aktivitas-aktivitas yang sifatnya ibadah yang orientasinya memang adalah adalah akhirat. Ketika kita bermuamalah, siapa yang kita contoh? Rasul. Bagaimana beliau bermuamalah dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau seandainya kita beribadah, siapa pula yang kita contoh? Tentu saja juga adalah adalah beliau. Karena Rasul itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, yang memang pantas untuk diteladani seluruh sisi kehidupan beliau. Karena dia telah melakoni semua sisi kehidupan itu. Siapu aja lawak. Mesti contoh Nabi. Sebagai seorang ayah, Rasul juga seorang ayah. Sebagai seorang pemimpin, Rasul juga merupakan seorang pemimpin. Sebagai seorang pemuda, Nabi pernah menjadi pemuda. Bahkan ketika beliau jadi pemuda itu sudah diakui, dikagumi oleh masyarakat jahiliyah dengan sifat al-aminnya. Amanah. Karena tak pernah terdapat sekalipun beliau berbohong. Bagaimana bergaul dengan istri, dia jugalah contohnya. Bagaimana bergaul dengan anak-anak juga dia sebagai sebagai contoh. Jadi semua sisi kehidupan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali hanya mentauladani beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentauladani-Nya memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqamah berada di atas sunnahnya. Dengan harapan mudah-mudahan semua kita juga di hari mahsyar kelak mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat itu bantuan. Ada syafaatnya itu ada bantuan enggak? Kalau umpamanya kita berurusan di kantor agak payah sekian Tiba-tiba ada orang yang mempermudah. Kawan lama, Tosuwa. Dipi urusan awak urdanyi nyoba bagian dalam. Nyoba orang dalam. Berarti dia memberikan syafaat kepada kita untuk untuk. Itulah gambaran dari syafaat. Hari mahsyar itu hari yang sangat sulit. Itu yaumun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Hari yang sangat sulit. Dan saat kesulitan itu yang paling kita butuhkan adalah syafaat dan yang akan berhak memberikan syafaat itu dari semua nabi hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada satu hadis kata nabi da'watun mustajabah semua nabi dia punya doa yang Allah kabulkan Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihi. Semua nabi-nabi sebelumnya ala diminta deh. Lah disampaikan ke Allah Taala dan sudah dikabulkan pula. Adapun saya kata Rasul, ikhtaba'tuhu syafa'atan li ummati. Adapun saya, saya simpan dulu doa itu. Kalau diminta Nabi leh. Disimpan deh. syafaatan li ummati qiyamah untuk memberikan syafaat nanti bagi umatku pada hari kiamat sayang enggak nabi kawan-kawan? sangat sayang sekali kok awak lampau gini doha? di baik kesempatan di Allah Ta'ala untuk meminta. Apa saja lah minta, dikabulkan. Apa yang meminta? rata-rata itu sesuatu yang untuk kepentingan dan kebutuhan kita sendiri dan keluarga. Tapi Nabi tidak sedang memikirkan diri dia. Yang yang dipikirkannya adalah adalah umatnya. Anda mau diminta ada disimpan di tabung doa, nanti syafaatan untuk menjadi syafaat. Itulah nanti yang akan pasti dikabulkan oleh Allah karena dakwatun mustajabah. Lalu Nabi mengatakan, wahiyana syafaat Safaat itu akan diraih oleh umatku. Man mata walam yusyrik billahi syai'ah. Safaat itu akan didapatkan oleh semua umatku yang jika dia wafat, tapi wafat tidak dalam keadaan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu waspadai hati-hati perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Kalau dakwa minta taubat dari kesyirikan itu, mati ya wa Tidak berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bertaubatlah mulai dari sekarang. Semua bentuk kesyirikan. Mana hal-hal yang dulu biasa-biasa. Biasanya sirik kasan. Ini banyak loh Dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan dianggap itu sebagai ibadah pendekatan diri kepada Allah. Tapi ternyata itu merupakan perbuatan syirik. Apa contoh? Meminta-minta ke kuburan keramat. Nyedokiknya ke Allah Ta'ala. Kalau lagi sampai nginyur, ada capek sampai. Mereka semua sudah wafat. Tak pantas lagi untuk meminta kepadanya. Dan tak pantas juga untuk menitip-nitipkan doa biar dia sampaikan kepada Allah. Dia, dengan dirinya saja dia tidak bisa menentukan apalagi untuk memberikan kebaikan kepada orang, orang lain. Orang-orang yang sudah meninggal, sesoleh apapun orang yang sudah meninggal itu, dia butuh kepada doa orang yang masih hidup butuh kepada doa kita kita yang masih hidup doakanlah guru-guru kita yang sudah meninggal doakanlah kiai-kiai yang sudah meninggal itu karena dia butuh doa kita jangan pula orang hidup yang meminta kepada orang mati itu sesuatu yang terbalik kok pona semua perbuatan cenditura tobat kini karena kalau wafat Tanpa mengakui itu sebagai sebuah kesalahan dan tidak bertobat kepada Allah, tidak berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan wahyana ilatun li ummati man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Ah. Semua umatku dapat kecuali kalau dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan semua kita terlepas dari semua bentuk kesyirikan, dibebaskan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah jika sudah terlanjur, mudah-mudahan Allah mengampuninya sehingga kita wafat tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang mensyirikkan Allah dan pada akhirnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin <coughs> Ikhwati fillah Ma al alhadirin wal alhadirat rahimani wa al iyakum rahiman uh, Malam hari ini insyaallah kita masuk pada bab ibadah yang baru Setelah kita menyelesaikan makasudul ibadah Fi babis salah Sudah selesai kita bahas insyaallah Eh, makasud syariah yang ada dalam ibadah sholat hmm, kita sudah sampaikan ada makasud akhadia sholat itu mengokohkan akidah kita ada makasud ruhia makasih yang membangun jiwa sholat membangun jiwa kita membebaskan kita dari kegelisahan kalau gelisah sah pelajari sholat doa. Mungkin sholat kita yang sedang bermasalah, tidak pernah tahu nangatiusuruhan. Isau jo gikio, uang nek ini isau uang ganti motor inyo inyo sakit. Tengok sholatnya, jangan-jangan sholatnya sedang bermasalah. Karena kalau sholat sudah benar, itu akan bisa menghilangkan kegelisahan. Itu janji Allah illal musallin kecuali orang-orang yang sholat kan itu aja kan semua manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah halua halua iza masahu syarru jazua wa iza masahu khairu manua illal musallin kecuali orang yang orang yang sholat maka sholat itu solusi bagi jiwa yang bermasalah itu namanya makasidur ruhiyah. Ada kemarin juga yang terakhir yang kita bahas, makasidur terbawiyah. Tujuan-tujuan terbiah, pendidikan. Solat mendidik kita berbagai hal dalam kehidupan, sifat-sifat baik terambil oleh kita dari ibadah, dari ibadah solat. Mudah-mudahan kita memahaminya dan semoga Allah mengekalkan pemahaman itu dalam ingatan kita. Uh, okay, sekarang kita masuk pada bab yang kedua yaitu makasud syariah fi bab siam puasa solat puasa kadang-kadang para ulama kalau dalam kitab fikih setelah solat kadang mereka bahas zakat karena akhi waatus wa atus zakat ada lagi bunyal islamu ala khamsin syahadati ilaha illallah wa iqamis wa zakah ramadhan tetapi sebagian di antara ulama yang lain setelah babus salah ada di antara mereka yang membahas babus siam kitab as-siam, kitab puasa bab yang berkaitan dengan ibadah puasa tidak masalah terlepas dari urutan-urutan seperti itu tapi untuk malam hari ini insyaallah kita akan coba melihat tujuan-tujuan syariat dalam bab puasa. Untuk apa Allah syariatkan puasa itu? Kenapa harus ada? Kenapa pula harus kita taati? Dan ternyata kalau kita tengok rukun-rukun Islam yang ada itu sesuatu yang sudah bermula dari masa nabi yang sebelumnya. Salat sebagai rukun Islam sudah adakah solat sebelum Nabi kita? Sudah. Masa sebelumnya sudah ada. Sekarang puasa. Sudah adakah ibadah puasa sebelum Nabi kita? Sudah ada juga. Itu ayat sendiri yang mengatakan. Kama kutiba ala min kablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti sudah ada ibadah puasa pada masa pada masa sebelumnya begitu rukun Islam semuanya zakat haji itu bukanlah hal yang baru haji bahkan dari segi sejarah saja kita sudah bisa mengenalinya di mana Nabi Ibrahim dulu dipang diminta oleh Allah untuk memanggil wa'adhin finnasi bil haji itu ayat diperintahkan kepada Nabi Ibrahim agar dia memanggil orang-orang untuk untuk haji menyeru Maka orang-orang kita Oh lu naji lepaknya Alah oh, ada sahruwa lagi Sahruwa itu seruan Ini Nabi Ibrahim dulu menyeru Ini kadang Lah cukup sahru syarat kayaknya Entah sahruwa mana hmm. Dia tunggu dia oh, Allah, Allah Tapi yang jelas itu muncul Karena memang berawal dari seruan Nabi Nabi Ibrahim Jadi termasuk ibadah puasa ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru disyariatkan pada masa nabi kita tetapi pada masa nabi-nabi yang sebelumnya bahkan kita bisa memastikan dan harus yakin bahwa sesungguhnya ibadah puasa merupakan ibadah salah satu dari nikmat terbesar yang diberikan Allah Allah dalam kehidupan kita Kenapa puasa sebagai nikmat terbesar? Terlalu banyak manfaatnya yang akan kita dapatkan. Nah inilah nanti makasihnya. Kenapa puasa disariatkan? Dan berdosa kalau tidak menganggap itu sebagai nikmat yang besar yang datang dari Allah. Jadi puasa bukanlah pembebanan. Pembebanan dalam artian menyulitkan. Itu tidak bisa, bisa buka teori manusia. Kalau bawa ke teori dokter ya, apa ni ya? Jangan lupa minum tak Saya dua liter. Tak boleh kurang dua liter minum saya. Kalau puasa? Jangan ke 1 liter lah. Setiap tak ke lidah ke, lah, tak batal puasa. Jadi tidak bisa dibawa kepada teori-teori manusia. Ini teorinya Allah, ini ketetapan Allah. Nah, begitu besar. Satu contoh saja, besarnya fadilah ibadah puasa itu. Dalam satu hadis, Nabi kita mengatakan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam apanya? Man sama yauman fi Barang siapa yang berpuasa satu hari, saya jadilah fi di jalan Allah. Benar-benar karena Allah. Ba'adallahu wajahahu anin nari sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi siapa yang berpuasa? Saya lillah fisabilillah. Benar-benar karena Allah. Tidak ada campur-campur lain. Apa yang, yang akan dia dapatkan? Allah jauhkan wajahnya dari neraka Allah selama atau sejauh 70 tahun perjalanan. Sampai mana kiki waro? Nya ndak lo jauh lihat, sudah dako 70 tahun gua pakai NMAX lah. Atau pakai jalan kaki. Nah, ada, ya, ada, ada Tapi yang jelek 70 tahun perjalanan itu simbol jauhnya jaraknya sehari. Ramadan berapa hari? Ya? Bisa 30, bisa 29. Kalau sehari saja, 70 tahun perjalanan jarak kita dengan nerakanya Allah. Kalau 29 hari? Ya? Nah, oleh karena itu, ibadah itu, kalau seandainya kita tahu itu sebagai sebuah nikmat, kita berkeinginan untuk mengerjakan. Jangan hukum, hukum, jadi pandang. Hukum dia wajib Boleh so. Dulu kan sudah kita berikan penjelasan di awal-awal mukadimah kasih kita. Apa hikmah mengetahui makasih? Supaya hukum tidak terasa berat. Nya kalau hukum gue boleh so. Tu baca je lah untuk untuk lain hukum. Baca je caro. Eh dan sakit nanginya itu tidak je nak puasa tu lah. sakit bulan tidak makan. Kalau sakit kan bulan tidak puasa, atau membuat sakit dia sudah tuh, itu cara celah mencari-cari agar dapat lari dari hukum. Kalau yang diingat hanya hanya hukum, maka dalam ibadah kita ini jadi tu kanan. Kalau zakat dipandang dari segi hukum. lai wak dari zakat tu dak wak nak mau ben rotor tu awak mancai ya biar dia dak tu ben lama-lama ya ben kurang dak mungkin deh ni tapi ketika yang dia pandang makasit nyecik be 10 ganti mah cewa be nya ganti ganti sepuluh itu nanti dalam bab zakat setelah puasa insyaAllah kita ambil bab bab zakat sekarang bab puasa jangan yang dipandang lagi-lagi sekedar hukum kalau hukum terasa berat tidak lo ada menyawi tidak ada hukum aja le wajib nama nama jo rukun rukun itu kan sesuatu yang tidak boleh tinggal kalau tinggal batal rukun salat tinggal rukun batal salat rukun puasa tinggal rukun batal puasa rukun Islam ndak wa akui batal Islam wa ndak jadi muslim karena sudah mengakui jadi bukan berarti kita tidak menghargai sebagai sebuah hukum ndak jauh jole hukum ndak jauh jole itu ndak perlu itu jadi pertimbangan lain la jole wajib sekarang bagaimana supaya kita bersemangat untuk mengamalkannya ingat apa yang akan kita yang akan kita dapatkan inilah makasid makasid dosiam sehari puasa saja itu akan akan bisa membuat kita di hadis itu membuat kita, wajah kita jauh jauh dari neraka neraka Allah ini cik wajah setunya kan itu cik wajah awak <laughs> Hadis itu bisa kita jadikan bantahan terhadap orang-orang yang menolak ayat yang berkaitan dengan wajah Allah. Ya kan ada kullu shay'in halikun illa wajh. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Tecik wajah aja ndak hancurnya ini. Dijadikan logika itu untuk menolak oh, Berarti ini bukan artinya Artinya wajah Itulah yang tadi ketika Allah menjauhkan Wajah kita dari nerakanya Allah Itu cik wajah saja Pawik masuk neraka Wajah aja, jauhnya Kaki masuk Ketika disebut wajah Itu simbol untuk keseluruhan Dari zat ke fisik kita Kalau untuk Allah Itu keseluruhan zatnya Tapi terwakili oleh oleh kata wajah. Ketika nanti di surga, Rasul mengatakan orang-orang beriman akan memandang kepada Robnya dan kepada wajah Allah. Bisa saja memang yang dimaksud adalah adalah wajah karena Allah tidak mungkin diliputi oleh pandangan la tudrikuhul absar tak dapat diliputi oleh oleh pandangan. Tapi ketika Allah um... mengizinkan untuk memandang kepada wajah, itu bukanlah sesuatu yang sesuatu yang mustahil. Baik, balik kita kepada puasa. Ikhwati fillah dikarenakan oleh besarnya manfaat puasa bagi kehidupan umat muslim. duniawi dan ukhrawi, maka itulah sebabnya dia dijadikan sebagai salah satu dari rukun Rukun Islam Rukun itu kan tiang Kalau tidak ada tiang, roboh Dan tiang harus kuat Karena puasa itu sesuatu yang kuat Pantas dijadikan tiang Maka yang menjadi filar Dari filar Dari filar Islam itu sendiri Kita tengok dulu Secara definisi Puasa itu kalau dalam istilah Arabnya disebut dengan As-Sawm atau As-Siyam Kutiba alaikumus siyam Itu pakai kata As-Siyam Ada di antara hadis Nabi Alaika bisawmi Itu ketika Abu Umamah Ketika Abu Umamah datang kepada Nabi dia bilang Ya Rasulullah Tolong tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau seandainya saya amalkan amalan itu pasti masuk surga dan itu pertanyaan sahabat dulu kalau nanya nabi jarang yang nanya soal-soal keduniaan selalu hubungannya adalah dengan akhirat dengan surga ini contohnya Abu Umamah Al-Bahili Dullani ala amalin Ya Rasulullah Dullani ala amalin Iza amiltuhu Adkhulu behel jannah, tolong tunjukkan ke saya amalan, kalau saya amalkan masuk surga saya, apa kata rasul, alaika besaum alaika besaum engkau mesti berpuasa jadi kalau yang kamu minta adalah amalan yang membuat kamu masuk surga maka laksanakan laksanakan puasa kata yang meriwayatkan hadis itu dia bilang begini, setelah Abu Umama bertanya itu kepada Nabi, jarang nampak dapur Abu Umamah. Soalnya, berarti diamalkan kan, Karena sahabat dulu kalau nanya, enggak aja nanya, nanya memang untuk diamalkan, Kalau dapat dia awak kini, kan kalau tanya, cik tanya-tanya, sudah 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 ke sahabat dulu nanya dia apa ke dan ke hanya Nabi yang meruahkan bilang semenjak itu ya dapu dapu basok itu lambang atau simbol dari berpuasa kalau basok nabu berarti ada goreng kan ada di masa berarti tidak puasa itu nah Abu Umama mengamalkan dan Nabi menganjurkan untuk itu lagi-lagi kalau kita bicara fadilah puasa, hadis-hadis yang terkait dan fadilah tadi itu, itu semua bentuk puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ini ada puasa wajib, ada puasa, ada puasa sunnah. Ada, ada pula antara sahabat. Uh, ini bukti bahwa sahabat tidak memandang hukum, tapi hikmah. Apanya ya Rasulullah dan nak puasa tiap hari. Ah, uh, jangan, tidak boleh. Kalau kamu ingin berpuasa, uh, ingin melaksanakan puasa, puasalah tiga hari setiap bulan di pertengahan. Eko yang namanya ayamul, bid. Apa sahabat tadi, dan bisa lebih banyak itu rasulnya. Ah, kalau bisa lebih banyak begitu, puasalah, Senin Kamis. Kalau Senin Kamis, berarti 8 sebulan kan? Kalau tadi tiga. Nah, yuk jadi 8 Kata sahabat tuh ya, Rasulullah. Banyak beritu bisa ada Ah, kok nak lebih banyak juga? Itu Puasalah seperti puasa Nabi Daud. Sehari, sehari puasa, puasa, puasa sehari, sehari tidak, sehari puasa, sehari, sehari, puasa, tidak. Puasa, sehari tidak. Lah, bapak jadi itu Lima boleh tiga pindah ke 8 jadi lima boleh. Katanya. Ya Rasulullah, saya lebih sanggup banyak dari itu. Anda hanya Nabi. Tidak boleh. Itulah yang maksimal. Kalau kamu kerjakan, itu adalah puasa terbaik. Khairu siami siyamu akhi daw. Sama yauman wa affar yauman. Puasa yang terbaik itu, itu adalah puasa saudara saya. Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kira-kira sahabat yang minta lobio tadi itu itu dek hukum itu atau dek apa dek makasih. Kalau hukum sunat nyawanya. Kalau hukum kan dipagang puasa sunat tu tidak da wabui ada sunatnya. sunatnya. Sangley wajib tinggal ke? Maka kalau penekanannya pada apa yang akan kita dapatkan, itu akan terjadi. Tuti Ruhan, bisa dia law pun itu je. Tak boleh dek nabi ye. Kok boleh dek nabi? Dia buat aja doh. Karena tak boleh semua luisal itu kecuali nabi. Semua luisal itu puasa terus. Tak ada jarak. Tapi ketika puasa Daud, sehari ya, sehari tidak. ternyata Nabi kita menyebutkan itu puasa yang ter yang terbaik. Ibnu Qayyim al memberikan analisa kenapa Nabi mengatakan bahwa yang terbaik itu sistem puasa Nabi Daud. Ibnu Qayyim al -Jawziyah. dia bilang begini. Karena pada puasa Nabi Daud itu terkumpul di dalamnya syukur dan sabar. Saat hari ini dia berpuasa, berarti dia bersabar. Sabar dengan larangan-larangan. lama -larangan, ha, ha. Tapi dia punya puasa, tidak boleh minum Sabar. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggauli istri. Sabar. Besok, tidak punya puasa le, lah. Tentu berbuka. Pada hari dia berbuka, Itu hari dia di mana menikmati nikmat-nikmat Allah. Nak minum apa nya, nak makan apa nya, boleh untuk dia minum. Dan itu hari di mana dia bersyukur. Maka sehari puasa, sehari tidak. Sehari sabar, sehari syukur. Terkumpullah pada dirinya syukur dan sabar. Dan orang mukmin yang terbaik itu adalah orang yang dalam dirinya terkumpul dua sifat ini syukur, sabar. Dan kita dalam hidup ini memang hanya mengalami dua keadaan yang konsekuensinya dua ini. Kalau bukan menyenangkan, berarti ada hal-hal yang hal-hal yang kurang menyenangkan. Yang menyenangkan membuat kita harus bersyukur, dan yang kurang menyenangkan membuat kita harus harus bersabar. Dan itu tidak ada kecuali pada pribadi Muslim maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min Amruhum kulluhu khair sungguh menakjubkan kehidupan umat muslim semua perkara mereka baik apabila dia mendapatkan hal-hal yang baik dia bersyukur wadzalika khairul lahu itu baik bagi dia dan ketika dia mendapatkan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dia akan bersabar dan itu baik pula bagi dirinya waalaikumsalam illa li muslim hal yang seperti itu tidak ada kecuali bagi pribadi orang-orang orang-orang muslim maka kalau benar-benar kita sebagai seorang muslim yang sejati mesti terkumpul dan ibadah puasa menganjurkan kita untuk memiliki dua sifat itu pagi sampai sore semua larangan harus kita kita jauhi sabar kita tapi pas berbuka saat dimana kita menikmati itu tidak ada orang menunda-nunda berbuka tidak ada orang bertunggu-tunggu Bawaja Allahu Akbar, Allah aja nyonya mau azin, ala nangnya. Nggak akan nanti, lamur-lamur. Dan itu saat dimana kita menikmati apa yang tadi, apa yang tadi dilarang. Berarti, seharian kita bersabar, pas masuk waktunya, kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah dengan segala nikmat yang telah tersedia bahkan lebih uh, dianjurkan untuk mendahulukan makan itu daripada daripada sholat lebih dianjurkan itu makna dari takjil menyegerakan berbuka artinya mendahulukan berbuka daripada sholat berbuka dulu pijatlah biaya diobukur banyak juga kau eh, selesai lah kalau nak masuk waktu isya maghrib anda. tak, itu, itu makasih tapi berbukalah dulu lepaskan dulu dahaga itu maka doanya zahabal zama wa Wabtallat al uruq uh, wa, wa al ajru insyaallah hilanglah dahaga basah kerongkongan kita wa thabat al ajru insyaallah dan insyaallah pahalanya tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatifillah kita tengok puasa asyam atau asyum itu bermakna al-imsak imsak itu artinya menahan jadi menahan apa saja berarti berpuasa kalau ada orang yang sanggup menahan dirinya untuk tidak Berpesbuk umpamanya sehari berarti dia puasa dari facebook pokoknya asal menahan puasa nomor uh, berjanji dia untuk tidak main WA umpamanya Se seharian berarti dia puasa puasa WA maka menahan diri untuk tidak berbicara itu Al-Qur'an menyebutnya puasa karena Maryam ibunya Isa Isa ibnu Maryam itu kan ketika Isa lahir kan banyak yang ku apa dah bisa lo lahir dia berjanji untuk tidak berbicara biarlah Allah yang menjawab itu semua karena banyak tuduhan kan ah ini nazar tu uh, ini nazar tu falan ukalimal lima Insiyah. Saya bernazar Kepada roh saya Untuk berpuasa Sauma pakai di situ rahmani sauma Tapi saumanya itu Bukan tidak makan tidak minum Menahan diri Untuk tidak berbicara Maka saya tidak akan berbicara Dengan satu orang pun Pada hari ini Berarti dia puasa Berbicara maka imsak. Nah, kalau kita bawa nanti kepada definisi sari'inya, nah tentu saja kalau sudah masuk pada definisi syar'i itu bukan lagi menahan secara umum, tetapi yang dimaksud adalah menahan diri dari semua jami'il muftirat, dari semua yang bisa membatalkan ibadah puasa makankah, minumkah, berhubungan suami istrikah yang kita tengok dalam buku-buku ulama faradholu sering yang tiga ini. Makan, minum, menggauli istri, tetapi perkembangannya dalam kajian fikih-fikih kontemporer itu yang muftirat itu kira-kira apa saja? Berkembang pembahasannya. Sangat berkembang sekali. Kalau kajian-kajian pikir kontemporer yang berkembang, ya bisa saja terjadi perbedaan. Karena jarang sekali untuk disepakati masalah-masalah baru, untuk disepakati itu akan sangat sulit sekali. Namanya aja masalah baru. Masalah yang tidak langsung ditemukan dalilnya. Para ulama cuma mencoba untuk beristiknas, membawa-bawakan dalil yang ada, disesuaikan. Kira-kira ini nyambung tidak sebagai dalil. Itu namanya istiknas. Nah, sekarang contoh, ada orang kena penyakit mah. Eh, mah. namanya, bukan mah, asma. kena ada semprot, semprot-semprot itu. Itu membatalkan puasa gitu? Apakah kalau semprot tiba-tiba puasanya batal? Nah, ini ini salah satu dari dari contoh. Masuk ayu dalam telinga. Batal enggak, bos? Suntik Suntik Batal enggak puasa kita Itu namanya kalau kita bawa kepada Wacana, pikir-pikir Kontemporer, dan para ulama membahas suntik Impus, batal enggak puasa Suntik itu dibagi-bagi Nanti oleh para ulama Ada huknah istilahnya Ada huknah yang semata-mata Litadawi untuk sebagai Obat, tapi ada huknah litagziyah Suntik tujuannya memasukkan nutrisi. Kalau suntik semata-mata untuk obat, suntik sih komamore. Itu kebanyakan ulama mengatakan tidak, tidak batal. Tapi kalau yang dimasukkan itu nutrisi, kanyang mbak sudah tuh Apa beda aja makan. Cuma jalur masuknya saja yang yang berbeda. Kuat saya itu deh. Maka impus itu tidak semata-mata obat, tapi nutrisi. Makanan yang dimasukkan, cair tapi lewat jalur yang lain. Nah persoalannya, apakah yang membatalkan itu hanya yang lewat mulut saja atau lewat jalur lain tapi fungsinya sama dengan makanan? Nah, itulah nanti perbedaan. Dan kalau memang hanya masuk mulut saja, apakah hanya makanan saja yang membatalkan? Hanya main-main, main-main, masuk lereng. Masuk batu-batu kene, batal, gak? kan bukan makanan. <gat> Apakah persoalannya pada makanannya atau adanya benda yang benda yang masuk? Itu semua merupakan wacana-wacana fikih oleh para ulama-ulama uh, dari dahulu sampai sekarang cuma masalahnya memang selalu selalu berkembang dan dalam masalah-masalah seperti itu sulit itu ditemukan kata sepakat cuma biasanya ada di antara ulama yang mencoba untuk mentarjih untuk melihat manakah kira-kira yang lebih kuat dari semua dari semua pandangan yang ada kayak yang asma' tadi itu itu kebanyakan mengatakan malah eh, bukan kebanyakan tapi sebagian mengatakan tidak batal sebagian lagi mengatakan batal apa yang mengatakan tidak batal karena yang masuk itu cairan yang hanya berhenti sampai di lidah tidak masuk sampai ke tidak masuk sampai ke, ke perut yang jalur makanan itu berarti tidak bisa disebut sebagai membatalkan tapi ada sebahagian yang mengatakan itu batal banyak yang mengatakan tidak batal karena tidak bisa dianalogikan ke, ke, kepada kepada makanan hanya berhenti sampai di sampai di lidah tidak terus ke dalam nah, uh, di sinilah perlunya kerjasama antara dokter dengan ahli fikih untuk hukumnya bisa ahli fikih tapi untuk iyo sampai ke lambung atau tidak tentu dokter Alifikina, ndak lo paham mana orang. Adistelah perlunya istihad jama'i namanya, istihad kolektif, menggabung berbagai ahli dalam memutuskan memutuskan sebuah hukum. Masuk waktu. Baik, kita jawab dulu suara azan. Insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghafur Allah subhanahu wa ta'ala al-mahabbu oh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ikhwati fillah ma'asyar al-hadirin al-hadirat rahimani allahu wa iyakum kita lanjutkan sedikit materi kita Soalnya nanti kita akan bertanya jawab tadi kita sudah sampaikan definisinya maka intinya adalah puasa itu menahan diri dari semua yang membatalkan apa saja Meskipun contohnya yang ada dalam buku-buku klasik pada ulama dulu selalu yang tiga itu al akli wa makan minum dan berhubungan berhubungan suami istri tapi bukan hanya itu saja karena apa saja jika memang membatalkan berarti harus untuk di harus untuk ditinggalkan sekarang hukum apa hukum puasa puasa itu nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sebagai rukun tentu saja hukumnya adalah wajib. Itulah yang disebut dengan puasa Ramadan. Tapi wajib itu nanti dikelompokkan kepada dua. Ada kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa Ramadan. Kalau seandainya asbabnya sudah ada, berarti kewajiban sudah ada. Apa sebabnya? ru'yatul hilal fa man syahida minkum syahra falyasum siapa di antara kalian yang ada di antara kalian yang telah melihat hilal falyasumhu maka hendaklah berpuasa berarti ru'yatul hilal sababun liwujubis Siam siyam Siyamir ramadan sama dengan zawal zawal sababun zuhri zawal itu sebab adanya kewajiban zuhur berarti belum ada kewajiban zuhur sebelum adanya sebelum adanya zawal belum ada kewajiban puasa sebelum adanya ru'yatul hilal sebelum nampak hilal seandainya nampak berarti besok puasa kalau tidak nampak berarti sempurnakan Saban menjadi sahabat menjadi 30 Itu kewajiban yang datang dari Allah. Yang kedua ada yang kewajiban itu tapi kita sebabnya. Kalau, Kalau sebab kita itu tidak ada maka tidak akan pernah kita melakukan. Apa contoh? Puasa Nazar. Nazar itu kan awak nanya apa Kok bawa tahu mak Ya Allah, kok bawa tahu mak rengahnya? Apa asal dan tiga ini? Pasal tidak betah. Sehagi meninggal. Berarti tidak ada kewajiban. Esok seminggu kesan betah. Berarti siapa yang mewajibkan Awak yang membuat. Awak yang membuat sebab. Ketika sebabnya ada, ya Allah menerima sebab itu. Wajib dilaksanakan. Karena itu janji kita kepada Allah. Maka nazar itu, itu bagian dari salah satu ibadah. An-nazaru lillah. Nazar itu mestinya karena Allah. Maka kita kalau mau bernazar juga, sebenarnya nazar itu agama tidak terlalu menganjurkan. Inna nazara la yakti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Bukan di awak bernazar tadi itu kebaikan. dulu beda tak. Maka Nabi tidak menganjurkan, karena nazar itu beribadah cut dengan cara nazar itu ibadah orang pelit, Bau semua bau bue elok. Kalau Allah Taala lah bau bue elok kayaknya. Ya Allah, kok sehat ayah dan Aku satu ibu untuk masajik suganya. Kok tak sehat sehat? nggak kasih sampai sampai satu so ibu tak bisa sehat sehat tadi kapan baru nyampe kalau Allah telah berbuat baik kepada dia ala sehat adalah taala tapi kata Rasul bukan nazar kamu itu yang membuat ayahmu sehat nazar itu layak tibehir tidak mendatangkan kebaikan apapun tapi kalau sudah terucap nah, berarti janji kita kepada Allah wajib untuk kita tunaikan dengan syarat nazarnya untuk sesuatu yang dalam bentuk ibadah dan tidak dalam bentuk menyulitkan diri. Ada dulu sahabat bernazarnya apa nazar jalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk petawaf tawaf Jadi nazarnya ya entah apa, tapi ada nazar ada dalam, dalam satu riwayat. Berjanji dia kepada Allah tawaf tapi dengan jalan kaki di Madinah ke Tentu Nabi Nazar. Ketika ingin mengerjakan Nazar itu, bayi ke Mekah, tawaf hanya pijan jalan kaki. Kok ada unta pakai unta? Kenapa? Mempersulit diri. Agama ingin kita terhindar dari kesulitan itu. Tahu lo sampai sulit deh. Maka tidak boleh kita dalam beribadah ini mempersulit diri. Umroh apa Mo, Ada tawaf. Tawaf putaran pertama kok mesti koro Allah. Itu tidak ada roda aturan. Sehingga bekok kalau ndak itu dia dianggap udah ndak sah putaran tadi loh. Atau tau <tuh>. gak lama-lama musikonya konyol lu selesai tu diundur doang orang bekal. banyak. Padahal Allah dan Rasulnya memberikan kebebasan dalam berdoa setiap putaran. Apa aja lah doa baca. Nak basa awak, nak basa acu, nak basa minang. Kau ada yang maksurat dalam bahasa Arab, hafal itu, baca itu. Tapi kan Nabi juga doa awak itu kan. Tapi aku apa apa ap, ap, yang kena sabuk itu kan. Nabi doa itu pakai. Pakai bahasa sendiri. Allah paham semua bahasa karena bahasa itu sendiri adalah milik Allah. Tapi kok dibek-bek cerita tadi? Ah putaran kedua iko ketiga iko lo Dan ada semacam keyakinan kurang afdol tawafnya kalau ndak itu doa yang dibaca. Karena ndak itu namanya mempersulit mempersulit diri kita. Dan itu tidak boleh. Yang ada hanya antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad Robbana atina fid dunya hasanah itu aduh itu jola doa atau itu. sampai ke rukun hajar hajar aswad maka tadi yang ingin bernazar tadi jalan kaki pailah wa ang tawab kekian hanya tapi jangan dengan jalan kaki dilarang oleh nabi maka dua syarat nazar tadi itu dia mesti dalam bentuk ibadah untuk mendekatkan diri dan tidak dalam bentuk takalluf mempersulit mempersulit diri. Kalau tidak dalam ibadah tak apa guna. Tak ada orang yang tidak dalam bentuk ibadah Tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sehat amat ada dengan hanya Abu Nazar dan bawa jalan-jalan ke Hong Kong ni yang eh, ke Hong Kong apa kan cik? Doso kan dapat. Tapi kalau bernazar buka umroh bomo, pahala. Itu ada ibadah di situ. Dan itu dilaksanakan. Nah, jadi puasa yang wajibnya jelas ada langsung Allah mewajibkan, tapi ada yang di antara asbab kewajiban itu kita yang kita yang memulai ah, membuat janji. Salah satu contoh ada pada ada pada nazar. Selain puasa wajib ada puasa sunnah. Sunnah berarti Di bawah wajib Kalau wajib, tidak boleh, tidak Mesti terlaksana Mau sebabnya kita Mau bukan, berarti wajib untuk di, Wajib untuk dilaksanakan Tapi kalau puasa sunnah Hukumnya di bawah wajib secara hukum Tetapi kalau Dilaksanakan, maka kita Akan mendapatkan fadilah pahala yang yang Sangat besar maka banyak di antara puasa yang diatur oleh Rasul kita yang mulia hal-hal waktu-waktu yang diwajibkan ada yang wajib ada yang yang, yang sunnah waktu-waktu yang disunnahkan dan di antara sunnah itu ada yang sangat ditekankan sangat ditekankan seperti arafah puasa arafah itu puasa bagi mereka yang tidak berhaji kalau yang haji justru terlarang untuk berpuasa karena hari itu di mana mereka sedang wukuf di padang Arafah. Orang yang tidak berhaji, mereka lah yang disunahkan untuk berpuasa. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan kebaikan yang luput dari dia, karena dia tidak bisa berhaji. Uang hukuf di Arafah itu, itu dijanjikan. Dia Allah Ta'ala terampuni dosa. Dengan hukumnya, berdoalah dia di situ memohon ampun kepada Allah diampuni Tapi yang tidak aji, bapu caro bulionya dapat peluang keampunan tadi. Atulah dan puasa. Begitulah Islam mengatur hukum ini. Ada orang yang tidak sanggup mengerjakan satu ibadah, tapi Allah berikan solusinya. Ibadah dalam bentuk lain, tapi petilahnya sama. Ikut terampuni dosa dengan hukumnya doa. Itu hari dimana Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Utaka Tapi yang tidak haji, apa cara? Ini gantinya. Dengan dia mengerjakan ini, bahkan Nabi mengatakan, ah tasibuhu, seberharap Allah mengampuni dosanya. Setahun sebelum dan setahun, tahun sudahnya Itu sunnah tapi yang sangat di yang sangat ditekankan. Tidak pun sanggup haji maka ada gantinya. Gitulah keadilan Allah. Apa semua orang sanggup untuk berinfak bersedekah? ndak uang uang kayu, berinfak. Sebetulnya sebentar. Kalau bintinya banyak binti, yang miskin, apa kan diinfak ada makan pak ya? Datanglah orang-orang miskin untuk menemui Nabi. Ya Rasulullah. Zahaba ahlud dzuri berujur ujur. orang kaya ndak kene banyak pahala ada Rasul. Bayi Pak ayo kau kami kau apa Kata Rasul, inginkah kalian saya beritahukan amalan yang menyamai fadilah orang kayu tadi itu? Ingin ya Rasulullah. Ah, kalau begitu kata Rasul, jangan pernah tinggalkan setiap kalian selesai salat zikirnya. Salah satu dari zikirnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jangan pernah tinggal. Karena menyamai pahala sedekahnya orang kaya. Tak sekian, senang dia. Kau doa amalan, kau senang sama fadilah dengan sedekahnya orang-orang kaya. Selesai solat berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengok ki kanan kau senang orang kaya tu berzikir je. <laughs> Tengok orang kaya tu berzikir ya. Datang ke kan Nabi Ya, ya Rasulullah. Orang kaya tu ikut dia berzikirnya. Sama. orang menang je tu. Apa kata Rasul? Zalika fadlullah yu'tihil limay yasha itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki jangan saya buik nak urus itunya jangan saya buik nak itu kerja kalian ini kerjakan saja mana yang bisa kalian kerjakan nya dok ada uang kayu, ndak bisa buat kerja kan nya ndak kalau lu fitirnya nya 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 Nah jadi jenurus kerja orang lain itu karunia Allah Yang diberikan Allah, Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki Syukurilah keadaan apa kita diberikan oleh Allah Nikmatilah kehidupan, hilangkan hasad, hilangkan iri Karena semua itu adalah karunia dari Allah Ada gunung ada gunung miskin Kadang orang musik gendut, baik kayu, tidak sanggup dek Jangan-jangan dengan dunia yang ada di tangannya, membuat dia lupa kepada Allah. Sudah diatur. Itulah keseimbangan. Dan tidaklah mungkin uang kayu sedot. Sempat uang kayu sedot, tidak nah, akan. Siapa kan ke ladang? Nyulah kayu sedot. Siapa kan padi Siapa mau buat kanak awe kanak apa Itu yang kaya, dah hantu dia dah. main -ma -ma -ja kaki ke ladang tak mana je kayu apa je. Ha, itu Saya ikut kaki ni suka main. belok kanan belok kiri. Itu kan Jadi kalau semua orang kaya, tak seimbang hidup kita makan apa ya? Tak ada sayur di dunia kan? Siapa kan enam? Sehingga ada kaya, ada miskin Situlah keseimbangan kehidupan Indah hidup kita Tinggal lagi Menjaga keindahan itu Yang kayu perhatikan yang miskin Yang miskin Hargai yang kaya Kalau semua orang kaya Sadar dengan tugas-tugas kekayaannya ndak ada uang maling Ada yang maling Siapa yang maling kan Tidak tahu Ada maling eh, Sitan ha apa malam Kami nak makan yo ni, ni. Tak apa je Ni ada makanan makan Seandainya orang kaya, tengok dah. Apa je tu tak ada band, tua makan dah ni. Benda orang makan sikit ni. Tak ada maling. Jadi menjaga keseimbangan. Ini menghargai ini, ini menjaga penghargaan terhadap yang ini. Yang besar, yang kaya, semua itu sunnatullah yang memang sudah diatur oleh Allah. Disitulah keindahan, keindahan kehidupan. Baik ikhwati fillah, untuk dalil ya, sekira dalil sudah sangat terang sekali, ada dari ayat, ada dari hadis tentang puasa, biar kita punya waktu untuk berdiskusi, nanti minggu depan pertemuannya eh, pertemuan akan datang insyaAllah, kita akan masuk pada makasih dari ibadah, dari ibadah basah. Sekarang sisa waktu untuk berdiskusi, bertanya-jawab. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Pobles. Barakallahu fiqh uh, Ria itu kalau dalam istilah hadisnya Nabi itu Sirik ia ya tersembunyi as syirkul khafi Dan itu justru yang lebih ditakutkan oleh Nabi akhafu alaikum -syirkul khafi. Yang paling saya khawatirkan pada kalian justru yang tersembunyi tadi kalau nyembah patung, nyembah matahari, itu kan ndak ndak mungkin lah cecunda awak nyembah matahari kan. Tetapi yang tersembunyi itu justru yang dia khawatirkan. Dan salah satunya adalah adalah ria. Ria itu kenapa disebut dengan sirik? Ada yang mau menyebutnya sirik kecil, padahal akibatnya tidak kecil. Akibatnya sebenarnya tidak tidak uh, kecil. Karena kita memberikan ibadah kita bukan semata-mata hanya untuk Allah. Sementara ibadah harus untuk Allah. Bukan ke ayatnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah lillahi alamin. Hanya untuk hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah ini berarti tidak boleh untuk yang lain. Kalau riya berarti ada untuk tujuan yang lain. kebanggaan diri dan tujuan yang lain sebagainya biar dipuji bahkan di dalam hadis Nabi yang pertama masuk goro bukan orang nurhaka siapa yang pertama masuk nurhaka berdasarkan kepada hadis pembaca Quran orang yang mujahid orang yang suka berinfak itu kesan pertama Orang mujahid tanya apa ada berapa orang datang ya Allah Taala. Saya berjihad karena kamu ya Allah. Kazabta. Kamu bohong kata Allah. Ya tu beda tak lain sia ya. tiawak Kamu berjihad karena ingin disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Waqat kila la dapik galau dulu angin dunia dulu ni. Cukuplah dulu jalan dapik rumah. Ni tu tujuan tentulah Lerapi, tujuan selesai. Yang berinfak, saya kena kamu ya Allah. Allah bilang kamu bohong. Justru kamu dulu melakukannya agar dipuji-puji sebagai orang yang dermawan. Pasuhiba ilenar, diseret ke neraka. Yang cari ukur Quran, yang suaranya bagus. Kenapa kamu baca? karena kamu ya Allah. Bohong kata Allah. Ya Allah, beda dia. Kamu baca dulu supaya dipuji-puji sebagai orang yang orang yang suaranya bagus segala macam. Tiga contoh ini itu semua persoalannya ada pada ada pada niat, ada pada hati dan bisa dibawa kepada amal-amal yang lain. Memang niat soal keikhlasan itu kata ulama-ulama terdahulu seperti Imam Auza'i dan yang lain itu. Tidak ada yang paling sulit yang saya hadapi dalam diri saya melebihi kesulitan untuk menjaga keikhlasan. Itu belum payahnya. Karena bisikan-bisikan syaitan itu selalu ada. Nah, oleh karena itu, kita selalulah berupaya, berupaya kita untuk meninggalkan hal-hal yang memungkinkan untuk mendatangkan riak Bagaimana mungkin. kini? Zaman kini banyak kali Membuat kita mungkin ya boleh-boleh aja mungkin awal Tapi kalau itu bisa merubah ni, niat kita keikhlasan Kok bisa jen, jen, jan, jan, jan buat? Kok kadang bau juga kan jago malam apa foto dulu bermaksud ke apa sebut ah, alhamdulillah Allah sudah bangunkan apa buat buat tu caption namanya nyong dah apa buat coba cuba war alhamdulillah dibangunkan oleh Allah ha, ah, itu tu besar begak kan apa tujuan Sekali saja mah tengok bagi ada like, ada like atau tidak like tu anak ni cendek Ha, eh cendek pernah, Ha, cendek kau. Betengok tengok ada sekali saja jam kau. Tu kan usaha dia. Sehingga buat pakai motor, sehingga di jalan. Lah terlambat sekena sehingga kau ndak dapat jemaah lah. Tapi bapak tu dulu. Abah share di Facebook bapak walaupun terlambat yang penting tetap <laughs> itu bocor secapek apapun dalam perjalanan mesti mampir untuk sholat itu bocor. oh dan tidak itu ria bro, Pak Ustaz itu untuk mengingatkan yang lain Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Halo Pi tengok sekali sejam Aduh, ndak orang cendiko-cendiko ha? ha? <laughs> Kau sejak jam ke 20 baru, apa esok 30? Alas satu, banyak orang baca, banyak orang tengok Itu fitnah zaman kita hari ini. Nah, oleh kerana itu, kita tinggal menghindarkan. Dan jangan pula terlalu mengikuti perasaan. Nyo ya kadang ada orang yang nak la, la nak surat duha nyo ya duha la bangke la langka kaki tu Ada orang duduk-duduk sika. Ande jalan nang nyinyo puji-puji lah orang tu bekaknya. Itu bisikan syaitan. Jangan diikuti. Terus saja, jangan tinggalkan. Nyo ya samo bek akibat do. Beramal karena orang dengan meninggalkan karena orang. Nyo ya dak orang juga tinggal no. Lah? Terus saja, anggap ah ini bisikan syaitan saya ikhlas ya Allah ya do kadang-kadang bisikan kadang nak impak Irma. akhirnya ndak tak jadi takut di takut dipuji tak perlu takut dipuji hanya hati kita sendiri memang tidak untuk deh puji ketika ada bisikan-bisikan anggap itu datang dari syaitan yang memang untuk menghindarkan kita agar tidak beribadah Ya SOP setan dia, setan itu ada SOP Standar Operasional Prosedur Apa target pertama setan? Jangan nak beribadah Tinggal tidak ibadah oleh ah, awak tu 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 tujuan uh, pertama. Tapi kalau ndak bisa tinggal, ndak kan. juga bisa apo jiwo diganggu rumahnya dibuai yo deannya. Yang kedua dia berusaha untuk mengurangi jumlah amal awak. Patut lima puluh ibu, kalau sepuluh jadi. Atau patut sepuluh kan dikolon, dia nampak angkuh dua ibu, itu yang dua kok jadi. Nye impak je, tapi berkurang. Kalau tak juga bisa, tak bisa dikurangi, tetap je nyoba ibadah. Yang ketiga, sasarannya niat. Buatlah ibadah, tapi jadi ikhlas. Itu tuh sesarang maka berbahaya sekali. Oleh karena itu kita perlu menjaga niat kita dan para ulama menganggap itulah yang paling sulit untuk dihadapi. Apakah nanti kalau kita bertobat, pahala kita kembali? Ah, warahmatullah. Saya enggak, enggak, tahu saya kembali atau tidak. Uh, Mudah-mudahan, Allah menerima menerima taubat. katanya kalau Allah temu, kalau taubat akan berarti semua menjadi clear kan? Kalau Allah sudah sudah memaafkan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kebaikan. Tapi eh, apa landasan real yang yang terkait itu? Allah Subhanahu wa taala sehanya mengajak kita pertama sekali sa, diri saya sendiri, ini senang untuk ini, Ikut berdakwah cendoko Pak mungkin pendai termasuk yang pertama masuk neraka kalau seandainya sama saja nanti tadi mungkin tidak kira-kira mungkin saja jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya hati kita ini dijaga maka namanya hati kalbun kalbun itu ya kalab yata kalab itu hah balik-balik hati manusia itu baina asabi'ar rahman itu berada di antara dua jari, dua jarinya Allah. Seorang yang lama, pagi suka, sore benci. Pagi benci, sore suka. Allah yang menguasai hati kita, maka kita perlu untuk terus berdoa kepada Allah supaya kita dijaga keikhlasan kita, karena ikhlas itu adalah kunci utama dalam agama kita. Bahkan salah satu dari dua syarat diterimanya ibadah. Dua syarat itu ibadahnya. Pertama ikhlas hanya untuk Allah. Yang kedua mutaba'ah mengikuti Nabi. Itu rangkuman dari syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah itu soal keikhlasan. ashadu anna Muhammadar Rasulullah itu soal mutabaah, bagaimana kita hanya dia yang kita contoh dalam dalam beribadah, ikhlas pun seikhlas-ikhlas, pindah mau nabi turun, inyo aja membui eh tidak ada terima atau benar-benar itu yang diajarkan nabi, tidak ikhlas maka tidak tidak diterima, khairul amali ikhlasuha wa aswabuha amal yang paling berkualitas yang paling baik itu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai sejalan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekira gitu Ustaz Allah Subhanahu wa taala taala cukup Hah. ketika Uh. Iya, kalau seandainya terlupa itu diberikan kesempatan kepada makmum jika ada makmum yang yang memang mengingatnya, makmum yang menghafalnya itu dibolehkan untuk mengingatkan. Kalau seandainya ter, terlupa, tapi kalau seandainya tidak dur, tapi ingat dakwah wak sudah itu. Kalau memang ayat ini sudah terbaca, sudah ada yang dibaca, berarti kita sudah mengamalkan sunnah Nabi kan? Kan ikra quran Baca yang mudah bagi kamu yang kamu ingat dalam Al-Qur'an. Kalau perlu sujud saja. Karena kita nanti akan meninggalkan ada di antara ayat yang yang kita tinggalkan. Kalau perlu, kalau mau juga nanti di rakaat kedua mulai dari sambungannya tadi. Jadi tidak ada yang kita tidak ada yang kita tinggalkan. Jangan pula nanti makmum itu yang yang menyelesaikan. Ada saya dapat pertanyaan itu waktu kajian Pak Ustad katanya ada kejadian gitu. Imam lupa. Alah diingatkan. Sapata dua kata. Akhirnya makmum gue membaca sampai selesai. Alas selesai makmum. Allah akbar nyimam kan. Ada ndak ada. Tidak perlu dilakukan hal-hal yang yang seperti itu. Ehnya tidak lebih banyak leninya, Aduk. Tapi ada beberapa ayat yang akan dibaca. Amat umum jadi yang yang menyelesaikan. Itu juga sesuatu yang tidak dianjurkan. Ketika tidak ada mengingatkan, sudah rukuk. Karena matayas sara min al Quran. Apa yang mudah bagi kamu? Kalau anda ingat, itu kan tidak mudah, loh. Berarti kita berukuh Dan kita sudah mendapatkan sunnah membaca ayat Karena ayat kan setelah fatihah kan disunahkan membaca membaca ayat Al-fatihahnya menjadi rukun Tapi kalau ayat kan ayat bukan Allah subhanahu wa ta'ala alam Baik, ikhwati fillah Ma'asar hadirin wal-hadirat Afinani Uh, kalau tidak ada pertanyaan lagi sekira sampai di sini mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita semakin taat membuat kita jauh dari kesombongan membuat kita semakin ikhlas kepada Allah yang tentu saja setiap ilmu yang kita dapatkan tentu akan semakin menambah kesempurnaan pelaksanaan agama kita yang benar yang saya sampaikan itu semata-mata karena Allah tapi kalau ada yang salah itu karena kebodohan dan karena kekurangan ilmu. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Uh, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabati fi sunnah. Belajar agama baru alim.